bisa tidur ya abis ini ya. Jadi di toples terakhir ini yang Mas tolak tadi plus 3 juta rupiah adalah neng CBR 600. CBR 600 harga 250 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar nih? Selamat sore teman-teman semua. Iya. Yang pasti sudah ditunggu-tunggu sama kalian dari 3 bulan yang lalu. Pasti. Dari 3 bulan yang lalu, cuman sayangnya mungkin teman-teman yang pada nyatet di sini kan harusnya pengumumannya bulan Juli, cuman kenapa mundur Mas Randy? Iya, satu, banyak kesibukan ya Mas ya. Iya. Nanti menjadi masukkan sama Mas Jo apa aja. Iya, jadi kita lagi mempersiapkan sesuatu yang pastinya jauh lebih baik buat Arenya Motorsport nih. Kita ada planning untuk memperbesar Arenya Motorsport sehingga teman-teman yang ada di luar sana bisa lebih mudah untuk menjangkau kita. Tapi planning detail seperti apa pasti kita sampaikan. Kita lagi coba expand situ, tapi tetap janji giveaway kita tidak kita lupakan walaupun ada kesibukan yang setiap hari kita lakukan ya Mas pastinya. Andi ya. Pastinya, dan di hari ini adalah hari-hari yang dinantikan oleh kalian semua pastinya. Iya, terima kasih nih buat teman-teman kita yang istimewa Mas Andi. Terima kasih dong, buat Mas Dandi, Mas Andi, Mas Denny. Ramai loh, ini kan mau besar ini. Udah datang jauh-jauh dari Bandung khusus buat acara ini. Acara hari ini adalah apa Mas Randy? Puncak daripada klimaks. Weh, puncak daripada klimaks. Ya kan, setelah menanti sekian bulan, akhirnya saatnya hari inilah. Ya, hari ini adalah penentuan pemenang giveaway periode kedua di tahun 2024 ini dari Arenya Motorsport. Nah dan belajar dari beberapa pengalaman tahun-tahun lalu, kalau teman-teman mungkin enggak lah ya, kalau misalnya Arenya Motorsport sudah beberapa kali kita membagi motor yang ada di Arenya Motorsport buat teman-teman semua. Yeah. Dan khusus tahun ini kita membagikannya secara rutin setiap 3 bulan dan hadiahnya enggak tanggung-tanggung, enggak cuma satu. Memang benar hadiah utamanya cuma satu ya Mas Randy, ada satu buah motor sport. Karena Arenya Motorsport jualan motor sport, kita kasih motor sport. Cuman karena pesertanya dan antusias dari teman-teman semua begitu banyak dan kita juga lihat wah luar biasa banget. Jadi hadiahnya juga kita tambahin, nggak cuman motor sport. Hadiah di giveaway periode kedua kali ini adalah ada 2 buah smartphone. Dua buah smartphone. Okay. Ada 3 buah sepatu dari RGT Store dan juga 2 buah jersey premium luar pastinya biasa buat teman-teman semua. So, nggak mau lama-lama lagi Mas. Jadi rulesnya gimana kira-kira? Nah, Pandi gimana Pan? Masih ingat kan nih rulesnya? Gimana dulu? Boleh, silakan. Oke, jadi ada beberapa rules yang harus ditaati oleh para calon peserta giveaway Om. Oke. Pertama yang paling simpel dari Instagram harus follow Instagram RNJ Motorsport yang utamanya. Kedua RNJ Kemang. Ketiga RNJ Duren 3, RNJ Motorsport BSD dan RNJ Auto Garage. Ya. Juga terakhir adalah RGT Store. Itu udah syarat basic, wajib dan basic. Lalu untuk nilai tambahannya sebenarnya untuk follow kita Om. Masing-masing sosial media kita juga mungkin teman-teman yang termasuk Om Jo, Om Randy juga di follow juga kan, beberapa ada yang nge-tag juga. Cukup kalian aja. Dan teman-teman yang sekarang ada di sini namanya itu sudah melakukan syarat sesuai. Seperti sebelum-sebelumnya juga giveaway sebelum-sebelumnya syaratnya. Follow-follownya. Hah? Aktifan. Iya, keaktifan. Nah, kalau follow-follownya udah, yang penting basicnya itu. Yang kedua adalah follow TikTok dari RNJ Motorsport dan juga RGT Store sebenarnya. Itu lumayan wajib juga TikToknya ya untuk di-follow. Ya. Dan saya yakin kebanyakan dari kalian yang peserta ini udah follow juga di TikTok karena sebagian udah banyak ketek di TikToknya juga. Dan follow YouTube, subscribe YouTube RNJ TV. Itu basicnya. Oke. Okay. Kayaknya teman-teman semua udah deh. Ayo. Next-nya lagi mungkin dari ini nih, Kaktifan udah. Oke, Kaktifan udah. Nah, kalian masih ingat kan kalau beberapa kalian yang pasti udah ngikutin atau aktif di sosial media atau ngikutin RNJ di Instagram, pasti kan suka ada tuh tiba-tiba tuh teka-teki dari Fandi kan beberapa kali kan. Nah, itu tuh sebenarnya bagian dari persyaratan juga. Ya. Nah, karena dari ada 10 ya, 11.
Ya, dari 9 kata-kata tersebut itu kalau kalian gabungin kata yang paling pertamanya itu akan menjadi sebuah kata. Huruf-hurufnya ya. Ya, jadi sebuah huruf, ya jadi sebuah kata dari huruf-huruf tersebut. Nah, kalau digabungin, nah gimana kita spill aja sekarang? Iya. Jawabannya. Oke, jawabannya adalah nih kayaknya motornya deh kayaknya deh. Motor giveaway-nya deh kayaknya. Iya. Nah, ya udah kalau gitu langsung aja kita sebut ya. Oke, untuk yang tebak-tebakan yang kemarin setelah dikumpulin huruf-hurufnya, dia menjadi Ducati V4 RS. Nah, kayaknya ini Ducati V4 RS deh kayaknya. Apa buat kalian yang kira-kira menang? Apa menebak kata-kata tadi ya? Ya, nah dan ingat ya, yang kata tadi yang baru gue sebutin tadi, ayo Apple masih inget nggak? Nah, itu pastikan kalian komen di video terakhirnya RNG Motorsport. Atau taruh di bio kalian, bisa sih antara dua itu ya, atau misalkan yang jelas pasti komen ya di last video. Tuh. Ya kalau mau ditambah juga ditaruh di bio juga boleh gitu. Yang jelas kalian harus terbukti kalau kalian sudah menjawab yang tadi, yang gue sebutin tadi, ayo apa lo, masih ingat gak? Ya. Untuk mekanisme selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Mr. Malik Abdul. Aku mau tambahin dikit sebentar ya, sebelum dia ngomong. Jadi gini, ada satu hal yang miss. Kalau kemarin-kemarin sebelumnya kita sempat ngadain giveaway dan ketika hadiah puncaknya, pasti hadiah puncaknya motor. Biasanya kita melegalkan atau mengesahkan apabila pemenangnya tidak nonton live kita. Cuman di penentuan giveaway periode kedua ini, kita mau agak sedikit beda nih. Karena at the end of penentuannya gitu, kita mau coba berdiskusi dan berinteraksi mengenai ada kemungkinan nggak sih dia mau tuker hadiahnya dengan hadiah yang siapa tahu lebih menarik ya, kita nggak ada yang tahu. Jadi peraturan terbaru untuk giveaway periode kedua kali ini adalah pemenang utama, ingat ya garis besarnya ya, pemenang utama hadiah motor itu wajib nonton dan wajib untuk kemudian live bareng sama kita ya. Pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya ternyata saya nggak bisa nonton tapi saya menang. Ya. Jadi peraturan sudah kita sepakati sama-sama, khusus di sini. Jadi dinyatakan hangus ya. Jadi buat teman-teman semua yang nggak nonton, dapat motor, kita tunggu selama beberapa menit. Kalau nggak juga dinyatakan hangus, kita bakal cari pemenang. Cari pemenang lagi. Jadi kita akan cari pemenang sampai dia ikut nonton live secara langsung dan ikut live bareng. Oke. Bareng. Jadi teman-teman pasti ini yang nonton saat ini adalah yang menang. Iya. Jadi buat teman-teman nanti kalau bisa pemenang motornya adalah saudara misalnya ya, saudara Ahmad. Jangan langsung, oh Ahmad menang udah saya langsung close deh, langsung keluar dari live-nya. Ternyata Ahmadnya gak ada, abis itu nama kalian dipanggil, nama kalian juga dicoret. Jadi jangan keluar dulu dari live kita sampai pemenangnya benar-benar bisa join live bareng sama kita. Ya. Stay tune sampai beres. Nah, sebenarnya mekanismenya tuh tadi udah agak di-spill juga sama Mas Jo, udah disebutin bahwa teman-teman semuanya harus standby semuanya sampai beres, karena jangan khawatir nih, misalkan udah ada yang menang, udahlah, udah ada yang menang, kita nggak ada kesempatan. Belum tentu juga, karena pemenang hadiah utama motor ini, mereka harus join. Kalau misalkan mereka udah join live, berarti itu udah sah bahwa pemenangnya berhak mendapatkan motor. Tapi kalau misalkan si pemenangnya nyampe diundi, tapi belum nongol-nongol, belum join live, teman-teman semuanya masih punya kesempatan, karena pemenang tersebut yang udah diundi, bisa aja dia batal. Makanya stay tune. Nah, kenapa dari tadi aku ngomong diundi-diundi, karena yang jawab si clue yang dikasih tadi sama Dennis yaitu Ducati V4 RS banyak banget, bisa menyentuh hampir 100 orang. Jadi banyak yang kita seleksi, kita pilah-pilah saking banyaknya, maka dari awal juga kita udah sebutin keaktifan teman-teman semuanya kita nilai juga. Nah, makanya dari 100 itu kita seleksi lagi mana nih yang benar-benar aktif setiap hari, dari pagi, siang, sore, malam, terus-terusan mention-mention kita, komen-komen juga di video-video terbaru. Jadi kita seleksi, makanya buat ada di mana nih yang diundinya, di mana diundinya? Nah, buat teman-teman yang masuk itu ada di sini undiannya. Wah, ini dia nih. Jadi nanti ini bakal mendapatkan satu buah motor sport ya. Betul. Jadi dari sini nanti teman-teman semua bakal ada yang mendapatkan 3 buah sepatu, 2 buah baju RGT, terus 2 buah smartphone dan satu hadiah utama yaitu motor. Motor sport. Oke. Oke, sekarang ini gimana lagi, Pak? Oke. Berarti udah nih, tinggal main undi-undian aja nih. Dan dengan
memberlakukan kalau pemenang harus live bareng itu mencegah sentimen negatif dari teman-teman semua yang bilang, wah ini giveaway-nya nggak beneran nih, yang menang kok nggak nonton. Yeah. Ketika dia nonton, kalian bisa lihat langsung siapa sih pemenangnya, mereka berinteraksi. Ya kelihatan lah orang kalau natural, lagi diem, lagi tidur siang, toto nonton live dapat motor, ekspresinya biasa. Ada kemarin ada yang pemenang pakai kos kutang, lagi ada yang lagi di restoran masih bawa nampan, kemarin yang pemenang motor apa ya, CBR Repsol 250 gitu kan. Jadi itu kan kelihatan memang natural, pemenangnya adalah real bukan settingan. Itu Mas Dani. Oke, siap. Oke, kita mulai aja. Kita mulai ya, udah siap ya. Jadi kita mulai dari ngundi baju dulu kali Mas Yo ya. Hadiah keempat, jadi nominasi keempat ada 2 buah t-shirt premium dari RJT Store nih. 2 buah t-shirt premium. Coba mungkin bisa di-spill, dikeluarin dari plastiknya kali ya Mas. Mas Dani sudah tadi. Langsung coba undi Mas, kira-kira. Oke, 2 buah t-shirt premium. Nanti Mas Dini tolong dicatat, jangan lupa. Sablon premium ini bos. Ya, proteksi. Kayaknya boleh dari bos dulu mungkin. Oh iya, dari okay. Dari saya, dari pojok ya. Penentuan untuk ngambil hadiah motor adalah Dandi. Jadi Mas Dandi, nanti tolong Mas Denis diangkat, bagian angkat ya. Nah, oke. Okay. Mas Dandi tolong tangannya nanti dikedepanin dulu ya, sebelum tangan kosong ya. Ya kan? Nah, oke. Okay. Nah, ini dia. Mic yang kecil ya? Oke. Okay. Nah, jadi Mas Dandi udah lihat ya tangannya Mas Dandi itu kosong ya. Dan ini adalah orang-orang yang berkesempatan buat dapat. Mas Dandi saya minta tutup mata ya. Oke. Okay. Oke, okay, tutup mata dan dikocok selama 10 kali. Kocok dan, ya. Kocok dan. Oke, kosong ya. Boleh sih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikocok, dikocok, dikocok. Semoga yang menang sesuai dan barokah kepake juga buat semuanya. Amin. Amin, balamin. Kocok terus dan, kocok dan, kocok terus. Kocok ya, kocok ya. Dikocok terus. Boleh diambil pelan-pelan, diunjukin ke kamera terlebih dahulu. Ayolah Patrick, terus sama ngocok. Amin. Oke. Kita sambil kocok. Terus sama ngocok Patrick. Nah, oke. Ya kocok terus belum. Dari oh ya udah ya. Oke. Okay. Ya, satu nah, ya. Okay. Okay. Ini adalah orang yang berkesempatan buat mendapatkan 1 buah sepeda motor. Oke, okay. Ya. Bukan nih langsung nih. Kita buka pelan-pelan tadi ya. Siap. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Ya, okay. Ya, okay. Standby nih, semuanya standby. Oh, dan okay, kalau misalkan oh, saya catat terlalu jauh. Nah, pegang Mas Dandi. Tarik pelan-pelan. Oke. Okay. Okay, yang ya. Mendapatkan 1 buah motor sport, sport dari RJ Motorsport adalah siapa itu? Junai underscore. Selamat, ayo Junai. Ini belum fokus, kameranya belum fokus. Ayo, 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 ayo. Nah, selamat ini. Coba, selamat ke sini. Ada nggak orangnya? Coba dicek. Ayo, coba. Nyaut dong. Taruh dia sini. Hey, halo Mas Junai. Oke, posnya apa? Pertanyaan. Seneng nggak? Mas Junai. Pakai singlet nggak? Bingung ya, banyak suara ya. Oke. Ekspresinya. Terlalu ya. Kita mau tenang, kita mau dengerin nih karena Mas Junai kan on frame, ini bakal kita update di Instagram, TikTok sama YouTube. Mas Junai, cerita dong gimana tinggal di mana? Lagi ngapain? Gimana perasaannya? Motor yang dimenangkan oleh Mas Junaidi adalah motor. Silakan dibuka. Yamaha R15 Fitri. Mantap ya. Nyalain. Enggak ada kuncinya. Oke, Mas. Enggak menarik ya, Kir. Sebelum kuncinya diambil, itu kan kunci lagi disiapin. Nah, itu udah punya Mas Junai ini, udah dapet lah. Nih, kita buka satu persatu ya. Hadiah apa yang ditolak Mas Junaidi? Mulai dari toples nomor 1. Satu. Kita lihat ya. Nomor 1. Boleh. Uang 3 juta plus. Uang 3 juta plus. Plus, hey. Uang tunai 5 juta rupiah. Berarti total 8 juta rupiah ditolak. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Cuman 8 juta. Oke. Okay? 8 juta ditolak. Oke, okay, ini dibuka aja terus ini. Gak apa-apa. Benar. Masih okay. Udah benar. Boleh. Benar ya. Berarti pilih motor benar. Daripada dapat 8 juta doang, mending pilih motor. Lalu selanjutnya. Di pilihan kedua. Adalah. Logam mulia 5 gram plus.
uang 3 juta rupiah. Jadi kurang lebih hampir 9 juta rupiah. Ditolak enggak apa-apa ya? Tolak. Apa masih mending motor. Ya. Ya nomor 3. Duit ditolak, logam mulai ditolak. Selanjutnya poin koples nomor 3. Celana dalam lagi. Hadiahnya adalah iPhone. Satu buah iPhone XR plus uang 3 juta rupiah. Ditolak. Udahlah, daripada iPhone sama uang 3 juta, mending motor, ya mending motor sih ya, oke. Motor wae lah. Motor wae. Kita buka toples nomor 4. Kita buka toples nomor 4. Hadiahnya adalah uang 3 juta plus isinya apa ya? Plus isinya kira-kira apa ya? Mas, jangan gak bisa tidur ya abis ini ya. Jadi, di toples terakhir ini, yang mas tolak tadi plus 3 juta rupiah, adalah... Neng, CBR 600. CBR 600! Harga 250 juta rupiah! Jadi kalau Mas tadi pilih toples nomor 4, dapatnya 3 juta plus motor seharga 250 juta. Enggak apa-apa tuh. Mas gimana Mas? Jadi mau tukar enggak? Mau tukar ya? Dan nggak bisa juga kalau mau tukar. Jadi, jadi ini motor yang Mas Junaidi menangkan. Ini adalah sebuah Yamaha R15 Fitri. Ya, kondisinya bagus. Jadi ini sudah milik Mas Junaidi. Oke. Pokoknya buat Mas Junaidi kita ucapkan sekali lagi selamat. Di sini kita mau konfirmasi ulang kalau Mas Junaidi adalah pemenang yang sah melalui serangkaian prosedur dan mekanisme yang kita jalankan. Kita sebelumnya tidak saling kenal ya, Mas. Mas Junaidi sama saya ataupun sama teman-teman di sini semuanya real, semuanya tidak ada setting-settingan. Mas menang secara memang secara layak dan kemudian ditentukan melalui undian. Mas memenangkan satu buah motor Yamaha R15 Fitri. Ini dalam kondisi good condition, sudah siap pakai, siap bisa langsung dipakai kerja. Ini bisa langsung datang ke kita secepatnya untuk lihat motornya, paling lambat sampai besok hari Senin masih bisa. Ya karena Mas di Jakarta harusnya bisa. Cuman sayangnya adalah motor yang Mas tolak tadi adalah motor CBR 600 Konica Minolta, di mana sebenarnya motor ini yang original Konica Minolta itu hanya ada 2 unit di seluruh Indonesia. Enggak apa-apa, ini mungkin Mas Junaidi adalah Mas orang yang berbesar hati. Toh saya dapat motor juga udah alhamdulillah, kenapa harus mengharapkan yang besar banget. Cuman itulah keseruan dari kenapa pemenangnya harus hadir di pemenang utamanya harus hadir di live bersama kita untuk memberitahu kalau kita juga menyediakan hadiah spesial berupa satu buah motor Honda CBR 600 Konica Minolta Edition. Gak apa-apa ya Mas, 253 juta ditolak, siapa tahu kesempatan lainnya bisa dapat yang lebih besar dari ini. Oke? Gue sudah mencoba. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih tadi buat siapa Mas, siapa tadi namanya? Junaidi ya, Mas Junaidi. Terima kasih sudah mengikuti partisipasi dari Arinji Motorsport Giveaway, dan buat teman-teman semua juga yang belum berhasil memenangkannya, coba terus ya. Kita akan terus buat ngadain giveaway buat teman-teman semua. Jadi setelah ini akan ada the next-nya, what is the next? Pastinya nanti akan kita sampaikan gak jauh daripada ini. Ya, jadi apa nanti next giveaway kita akan kasih tahu kok. Dan kita akan ngasih se-pure, se-clear mungkin buat orang-orang yang mempunyai kapasitas, capability buat layak menang dari sepeda motor. Oke, makasih banyak buat teman-teman semua sudah ikut ya. Nanti nextnya ada apa lagi Pak? Kira-kira? Nextnya pasti kita bikin giveaway yang lebih menarik. Pokoknya stay tune aja di Instagram dan juga YouTube dan juga sosial media di Arinji Motorsport dan juga teman-teman di sini. Pokoknya kita bakal ada giveaway dadakan yang pastinya menarik buat kalian. Pokoknya tetap aktif, like, comment, share di Instagram kita walaupun nggak ada. Siapa tahu tanpa kita pengumuman. Oke, ini langsung pemenangnya akan bisa juga ya Mas Remy. Iya, betul. Terutama terima kasih untuk teman-teman yang masih aktif sampai sekarang. Yeah. Oh maaf om. Yang masih aktif sampai sekarang yang mau untuk follow-follow dan masih meskipun dia nggak menang sekarang, dia masih punya harapan untuk selanjutnya itu masih mau aktif gitu. Itu 5 kali loh tadi. Tadi udah 5 kali. Itu pelajaran yang berharga tuh. Pelajaran yang berharga. 5 kali ikutin dan sekarang rezekinya dia. Never give up. Never give up. Karena dari 5 itu, at least kan yang kelimanya tuh dapat tuh kan. Betul. Ikhtiar, berusaha.
ikhtiar ya. Ikhtiar. Oke, terima kasih banyak. Oke, kurang lebih itu aja. Thank you buat teman-teman semua yang sudah hadir dan partisipasi di acara ini. Thank you. Maaf kalau ada yang tidak berkenan. Sekali lagi, hadiah yang kami sediakan pastinya nggak bisa memenuhi kebutuhan semua teman-teman yang join. Cuman, never give up, semangat terus. Kita percaya next giveaway kalian pasti dapat. Thank you Aldi Azil yang sudah megangin kamera. Thank you Yandik Denny yang sudah bantu. Thank you Dennis, Fandi dan juga Dandi Malik yang sudah datang. Thank you sampai ketemu lagi pokoknya. Bandung, thank you. Kita tutup dengan bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.